nyuwun para masyayikh, para habaib, para santri jadi saksi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Wa bil Islami dina. Wa bil Islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Saya Al-Ustaz Hanan At-Taqi menyatakan demi Allah benar-benar muslim mukmin zahiran wa batinan saya Ustaz Hanan At-Taqi menyatakan berbaiat bersumpah mengikuti ajaran akidah ulama habaib kiai dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah tiga saya Ustaz Hanan At-Taqi bersumpah berbaiat demi Allah benar-benar masuk dan mengikuti jamaah dan ajaran Nahdlatul Ulama yang ditaksis oleh Hadratus Syekh Kiai Haj Muhammad Hashim Ash'ari Kiai Al-Haj Abdul Wahab Hasbullah Kiai Al-Haj Misri Samsuri Zahiran wa batinan Waraditu Bidzalik Saya Ustaz Hanan At-Taqi Menyatakan Benar-benar Zahiran wa batinan Menerima Sistem bernegara Berbangsa NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang berdasarkan Pancasila Dan UUD 45 Dengan bimbingan Para ulama Para habaib Min ahli sunnah wal jamaah Selanjutnya Kami menyatakan Siap mati Membela Islam Siap mati Membela ahlu sunnah wal jamaah Siap mati Membela Memperjuangkan Nahdlatul Ulama Siap mati Untuk NKRI La haula wa la quwata illa billahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Tema hangat kali ini berkaitan dengan bayat Hanan At-Taqi yang berbaiat untuk menjadi bagian dari warga NU dengan kesetiaan yang sangat tinggi. Karena itulah penting membahas persoalan baiat ini. Tetapi baiat yang akan kita perbincangkan sesuai dengan pandangan manhaj Muhammadiyah atau manhaj salaf juga, sebagaimana yang tertuang di dalam buku soal jawab Islam atau tertuang di dalam fatwa Muhammadiyah yang berangkat dari sebuah pertanyaan, kemudian
tim Tarjih Muhammadiyah menjawabnya sebagai berikut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, katanya. Terima kasih atas pertanyaan yang saudara ajukan. Pertanyaan saudara sebenarnya telah dijawab pada buku Tanya Jawab Agama Jilid 1 cetakan 7 terbitan Suara Muhammadiyah tahun 2013. Berarti sudah lama ya, lama sekali. Tapi kemudian muncul permasalahan baru di tahun, yaitu antara tanggal 11 atau 12 Mei tahun 2023, yaitu berkaitan dengan Baiat Hanan Attaqi. Bagaimana sebenarnya tentang baiat itu sendiri? Jika secara syariah kita menggunakan pandangan syariah sebagaimana yang ditulis oleh tanya jawab, yaitu pada cetakan 7 tahun 2013 oleh tim Tarjih Muhammadiyah, dikatakan sebagai berikut. Dan juga rubrik Fatwa Agama Majalah Suara Muhammadiyah tanggal 17 nomor 17 tahun 2009. Berarti cukup lama sudah ya, 2009. Namun tidak ada salahnya, katanya, kami sampaikan kembali soal baiat ini, apalagi sekarang ini ya, terutama di saat ada Baiat Hanan Attaqi ini kan cukup gempar di internet ya, cukup ramai di internet menjadi perbincangan. Ada yang pro dan ada yang kontra. Lalu bagaimana sebenarnya tentang baiat? Al-baiat dikatakan itu berasal dari bahasa Arab ba'a dan baya'a, dan baya'a yang berarti jual beli. La bay'un wala khullah, itu kan ada begitu dalam Quran. Bay'un, tidak ada pembelaan atau tidak ada pembelian ya, tidak ada jual beli dan sebagainya ya. Dari segi istilah dikatakan tuh bay'at berarti janji setia, janji taat setia kepada pemimpin. Jadi baiat berarti janji taat setia kepada pemimpin. Janji setia ini diberikan oleh kaum muslimin kepada khalifah sebagai pemimpin. Nah, pemimpin tertinggi mereka gitu. Dalam sejarah, baiat atau janji setia dilakukan oleh umat Islam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-khulafa'ur rasidin, al-ulafa'ur rasidin, dan para khalifah yang datang setelah mereka sampai ke khilafaan itu ditumbangkan oleh Kemal Atatürk dari Turki pada tahun 1924 lah. Jadi 1924 itu setelah Muhammadiyah berdiri ya, karena Muhammadiyah berdiri 1912, kemudian 12 tahun kemudian Turki, khilafah di Turki itu ditumbangkan oleh Kemal Atatürk. Baiat diperbolehkan oleh agama dan pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Landasan hukum diperbolehkannya baiat terhadap pemimpin yaitu An-Nafi. Jadi An-Nafi qala ja'inda
Abdullah bin Umar illa Abdullah bin Muti' hina kana min amril hurrah ma kana zamana Yazid bin Muawiyah faqala atrahu li Abi Abdurrahman wisadatan faqal inni lam atika li ajlisa ataituka li haddasaka hadisan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man khala'a. Jadi ini ceritanya diriwayatkan dari Nafi, berkata Abdullah bin Umar mendatangi Abdullah bin Mu'ati' ketika menjadi penguasa Hurrah pada masa pemerintahan Yazid bin Muawiyah, kemudian ia berkata, ambillah bantal untuk Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar, itu julukan Abdullah bin Umar adalah Abu Abdurrahman, yaitu lalu Abdullah bin Umar berkata, aku datang kepadamu bukan untuk duduk, aku datang untuk menyampaikan hadis yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa, dikatakan tuh, man khala'a yadan min ta'atillah, barang siapa membangkang, ya membangkang, berbaiat, baiat taat laki Allah, membangkang dari ketaatan laki Allah, yaumal qiyamah, akan menemui Allah pada hari kiamat, la hujjata lahu, yaitu tanpa hujjah. Wa man mata, dan siapa yang meninggal, walaisa fi unuqihi bai'ah, mata mitatan jahiliyah, kemudian walaisa fi unuqihi bai'ah, dan tidak ada di lehernya itu bai'at, artinya tidak memegang bai'at, tidak mengucapkan bai'at, mata mitatan jahiliyah, matinya itu mati jahiliyah. Rawahul Muslim tu. Kemudian kita melihat hadis juga dari Nafi', ya. Haddatsana Qutaibah ibn Sa'id, haddatsana Lais an Ubaidillah an Nafi' an Ibn Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, 'ala al-mar'i as-sam'u wat-tha'ah fima ahabba wa kariha illa ayyumaru bima'asyati fa'in amir bima'asyatin fala sam'a wala ta'a. Oh, ini jadi Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami, Lais bin Ubaidillah bin Nafi' telah menceritakan pada kami dari Abdullah bin Umar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, dikatakan wajib atas seorang muslim, alal mar'il muslim, wajib atas seorang muslim, as-sam'u wa ta'at, yaitu mendengar dan taat, fima ahabba wa kariha, baik yang disukainya ataupun yang tidak disukainya, illa ayyumarah, melainkan ketika diperintahkan, bima'siyati, yaitu untuk bermaksiat kepada Allah, fa'in amira bima'siyatin, maka kalau ada amir yang memerintahkan untuk maksiat, umiro, yaitu diperintahkan untuk durhaka, fala samu'alahu, fala samu'alahu, maka tidak ada kepatuhan, yaitu maka tak perlu mendengar, wala ta'at, maka tak ada ketaatan kepada amir. Nih,
Hadis riwayat Muslim. Kemudian haddatsana Muhammad ibnul Musanna wa ibnul Bashar wal Labdul ibnul Musanna qala haddatsana Muhammad ibnu Ja'far haddatsana Su'bah an Zubaid an Sa'id ibnu Ubaidah an Abi Abdurrahman an Ali anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'asa jaisan wa amara alaihim rajulan fa'auqada naran, jadi fa'auqada naran wa qala adkhuluha fa'arada nasun ayyadkhuluha wa qala al-akharun inna qad fararna minha fadukira dhalika li rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal lilladhina aradu ayyadkhuluha law dakhaltumuha lam tazalu fiha ila yaumil qiyamah wa qala lil akharin qawlan hasanan wa qala la ta'ata fi ma'siyatillah innamat ta'at fil ma'ruf rawahu Muslim. Muhammad bin Musanna bin Basar telah menceritakan kepada kami lafal hadis dari Ibnu Musanna. Ia berkata, Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami, Su'bah telah menceritakan kepada kami dari Zubaid, dari Sa'id bin Ubaidah, dari Abi Abdurrahman, diriwayatkan dari Ali bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus pasukan dan memerintahkan seseorang di antara mereka untuk menyalakan api. Fa'uqada naron. Kemudian dikatakan, kemudian laki-laki berkata, masuklah kalian ke dalam api. Lalu sebagian orang hendak masuk ke dalam api dan sebagian yang lain berkata, sesungguhnya kami telah melarikan diri dari api. Ya, melarikan diri dari masuk ke dalam api. Peristiwa tersebut selanjutnya diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata terhadap orang-orang yang hendak masuk ke dalam api tersebut, sekiranya kalian masuk ke dalam api, maka kalian akan senantiasa berada di dalamnya sampai hari kiamat. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kelompok yang melarikan diri dari api dengan perkataan yang baik dan bersabda, tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam kebaikan. Jadi ketaatan itu dalam hal-hal yang baik. Baiat bisa dilakukan dalam hal-hal yang baik, yang sunnah, yang khair dan sebagainya. Kalau baiat itu hanya semata-mata dalam rangka mengikatkan diri untuk lebih memperluas maksiat misalnya atau durhaka kepada Allah, itu tidak dibenarkan oleh agama. Berdasarkan paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa baiat adalah janji setia kepada khalifah sepanjang tidak maksiat kepada Allah. Jadi janji setia kepada khalifah sepanjang tidak maksiat kepada Allah. Sehingga tidak dibenarkan untuk berbaiat terhadap kelompok apapun, siapapun, baiat pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbeda dengan zaman sekarang. Hal ini dikarenakan baiat yang terjadi pada zaman Rasulullah adalah zaman sahabat yang membaiat beliau sebagai khalifah. Sedang pada zaman sekarang justru kebalikannya, yakni pemimpinlah yang berbaiat para anggotanya, yang membaiat para anggotanya. Beda ya. Kalau di zaman Rasulullah, mereka yang berbaiat langsung kepada Rasulullah. Tapi kalau sekarang pemimpin minta membaiat para anggotanya. Ini beda sudah. Pemimpin membaiat para anggotanya. Kalau dulu mereka berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau sekarang ini sudah
menyimpang gitu, menyimpang dari kebenaran baiat seperti itu. Yang seharusnya kita membaiat pemimpin, tapi kemudian pemimpin membaiat mereka untuk taat kepada ketentuan-ketentuan ormas dan sebagainya. Ini yang tentunya perlu dijelaskan secara detail oleh kita sekalian tentang baiat. Karena memang persoalan baiat ini pernah terjadi di zamannya Islam Jamaah ya, sampai melibatkan berbagai macam artis, kemudian yaitu dalam Islam Ahmadiyah ya, kemudian juga terjadi pada Islam-Islam sempalan ini yang banyak terjadi di tengah-tengah umat, dan pengikutnya semua dibaiat oleh pemimpinnya untuk taat walaupun bapak menyimpang dari ajaran Islam. Jadi dikatakan bahwa baiat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berbeda dengan zaman sekarang. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat yang membaiat beliau. Jadi para sahabat membaiat Rasulullah sebagai Rasulullah, membaiat Rasulullah sebagai utusan Allah, dan menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpinnya gitu. Itu membaiat, membaiat Rasulullah. Ya Rasulullah, saya berbaiat kepada engkau. Tetapi yang terjadi sekarang ini katanya, tetapi yang terjadi sekarang ini beda juga kebalikannya. Ya ini pemimpinlah yang membaiat para anggotanya. Nah, baiat yang terjadi sekarang sering disalahartikan, disalahtafsirkan, dan disalahgunakan untuk tujuan tertentu, terutama untuk kepentingan kelompok. Jadi untuk kepentingan kelompok, menciptakan fanatisme buta di dalam kelompok. Ini yang tidak dibenarkan oleh agama Islam, sehingga berdampak negatif dalam kehidupan keagamaan. Iya, pada akhirnya ada upaya untuk menggiring kelompoknya itu sebagai kelompok yang terbaik, sebagai kelompok yang tidak salah, sebagai kelompok paling benar ya. Menghukumi setiap kelompok-kelompok yang berbeda, bahwa kelompok yang berbeda itu tidak perlu diikuti karena terdiri dari orang-orang yang jahil. Pada akhirnya akan seperti itu, dan kemudian mengkafirkan kelompok-kelompok, menghadang dan membendung orang lain untuk tidak sekolah di kelompok yang berbeda gitu. Pada akhirnya pun menghujat kelompok-kelompok yang dianggapnya tadi bertentangan dengan kelompoknya. Ini yang terjadi ya. Nah, sehingga berdampak negatif dalam kehidupan keagamaan di kalangan umat Islam, seperti menuduh orang kafir orang lain yang tidak berbaiat kepada imam kelompoknya. Bahkan ada yang sampai menghalalkan darah orang yang keluar dari kelompoknya. Wow, ini banyak ya. Jadi bagaimana pandangan Islam terhadap Hanan At-Taqi itu? Jadi ini terserah kepada saudara, kira-kira apa yang dilakukan oleh Hanan At-Taqi ini berkaitan dengan sunnah Nabi atau sebaliknya. Yang jelas tinggal saudara menilai apa dalam rangka ketaatan kepada Allah dan Rasulnya atau ketaatan kepada yang lainnya. Ini saja barangkali dari saya, Zulkarnain El-Maduri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.